sudah saya lengkapi berdasarkan ya dari yang apa yang saya punya, misalnya dari CCTV dan sebagainya. Biannya apa aja bang? Ada beberapa barang bukti dari sudah saya temukan dari barang bukti rokok dan Mas Suren dan Mas Saat dan pelaku pelaku kota termasuk juga hari ini kami ambil keterangannya Mas Suren sebagai saksi dalam hal ini korban pemilik rokok Mas Suren dan alhamdulillah barang bukti juga kita temukan dan memang betul-betul merupakan dalam hal ini juga kami mengapresiasi terkait dengan metode-metode pencegahan dari Mas Uben terutama terkait dengan CCTV yang ada di TKP kami sangat terbantu baik dari sudut pengambilan gambar dalam hal ini angle-nya kemudian kualitas CCTV memang sangat membantu kami dalam pengungkapan terkait dengan pencurian peratan yang diatur dalam pasal 363 hukum acara pidana. Boleh dijelaskan proses penangkapan seperti kemarin? Proses penangkapan kami lakukan di daerah Pisangan Ciputat Timur pada hari Kamis kemarin. Setelah kami lakukan penyelidikan mengidentifikasi dari hasil CCTV yang diberikan dari korban kepada kami, kami lakukan analisa sehingga kami berhasil mengidentifikasi kendaraan dan pelaku yang melakukan kendaraan dan pelakunya pun juga kami amankan termasuk juga alat yang digunakan untuk melakukan kemudian dengan sementara itu saja. Hari ini kami masih melakukan pendalaman-pendalaman terhadap pelaku terutama TKP mana saja yang pernah dilakukan. Sendiri atau sudah berapa? Berdasarkan harga CCTV yang bersangkutan melakukan seorang diri. Tapi kami masih lakukan dalam pendalaman terkait siapa saja kelompok dan di mana saja yang bersangkutan pernah melakukan. Tapi sejauh ini yang mendatangkan keterangannya melakukan seorang diri dan untuk kami fokus dulu ke TKP tarik bisa dia teman-teman dan nanti untuk lebih jelasnya akan kami rilis kami update teman-teman. Ya sempat cuman buat saya sih cuman memastikan saya kenal atau enggak. Selebihnya saya kembali lagi melengkapi data-data yang diminta oleh pihak polisi. Mungkin ada pelajaran apa mungkin setelah kejadian ini diperketat di store-store lain atau seperti apa? Buat saya nggak hanya untuk saya sih tapi untuk semuanya nih yang menyaksikan itu ya wajib banget yang namanya kita punya ya kayak CCTV gitu ya, apalagi yang punya anak ya. Terus ya kehilangan-kehilangan yang seperti ini tuh nggak bisa dimaklumi karena di daerah saya nih ini udah beberapa hari itu sebelumnya tuh udah ada yang hilang jadi gemes juga gitu ngeliat, jadi kayaknya cukup merajalela juga ya. Makanya saya langsung lapor sebagai warga negara. Terus melengkapi data-data ini CCTV yang saya punya di jam segini, jadi saya serahkan ke polisi. Baru hari ini saya datang dikasih tahu ini dan barang buktinya ada semua dan nanti mungkin pihak kepolisian yang lebih dari Polres Jakarta Selatan yang akan rilis gitu ya. Tapi kalau buat saya ya apa yang barang-barang yang hilang ya semuanya itu ya ada. Total kerugiannya nanti biar kepolisian deh ya. Tapi lo kayak kemarin kan masih penasaran ya. Kenal apa enggak, siapa, seperti ya, itu. Iya, saya juga masih deg-degan nih, gue kenal gak ya gitu. Karena kayaknya tracknya tahu banget gitu. Dia udah tahu banget tracknya, ini semua tahu banget. Oh, ternyata ya memang itu bisa menjadi salah satu barang bukti pihak kepolisian ya. Apakah makanya itu ada penyelidikan lebih dalam lagi. Baik, saya rasa itu teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya akan seperti apa? Untuk selanjutnya itu akan berjalan prosesnya apa lagi? Proses lanjut kami dalami terkait dengan pelaku. Insya Allah mungkin setelah ini nanti akan dirilis, kita lihat semua barang buktinya termasuk juga dengan barang-barang yang lain. Jadi ada yang diamuk pada waktu tanya. Oke, terima kasih.